Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ketemu lagi di channel Irfan Pagi, bro. Biasa nih, kalau mobil udah tua, aduh, ada mulu yang harus diganti, bro. Kemarin, ini pas di jalan tol, kalau kenceng, ada bunyi di depan, bro. Tandanya ini, bro, periksa, bro. Ini dia, ini udah oglek, bro. Ini udah parah kayaknya nih. Ini tadi aku udah beli yang baru. Kalau yang baru, ini dia kuat ininya, bro. Tuh, belum oglek sama sekali. Kalau yang udah rusak, oglek, goyang, goyang begini, jadinya berisik, berisik deh nih. Nah, ada bunyinya, bro. Kita langsung ke ganti aja, bro. Ganti sendirilah. Terus kalau udah ganti sendiri, kalau masih belum pas, kita bawa ke bengkel aja, tinggal sepuring kan, gampang. Kita di sini, di sini kita tandain pakai spidol atau apa biar sama, terus supaya persis di sini pas nyantar. Oke, kita langsung ke pemasangan aja, dan kita langsung buka di sini, bro. Ini kunci 17. Oh ya, bro, untuk baut ini juga kunci 17, bro. Kita tinggal buka di sini aja. Untuk buka ini supaya kalau susah, bro, tinggal diketok ini pakai palu yang kencang, dia kelepas sendiri kok. Sekarang udah kelepas, kita langsung buka di sini, kita langsung pasang yang baru. Tadi udah dilonggorin, ini jangan sampai kegeser ya, bro. Jadi kita tinggal putar ini aja nih. Nah, kan? Nih, kalau putar. Berarti nggak usah ditandai di sini, bro. Ternyata ini udah kenceng, tinggal ini aja nih. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang kita pasang yang baru. Susah, bro, tangan sendiri soalnya. Sebelah harus masuk ini nih, jadinya agak susah nih. Nah, udah masuk. Oke. Berarti kita tinggal mengencengin yang ini, bro. Kita masukin dulu, dikencengin dari sini. Ini udah kepasang. Terus pasang baut di sini, bro. Lumayan, menurut aku lumayan gampang sih cara pasangnya. Jadi kita nggak usah bawa ke bengkel lah. Kalau bawa ke bengkel, kita ntar aja kalau mau nyepuring, bro. Baru bawa ke bengkel kalau ngerasa nggak enak di setir itu kan. Biasanya kalau kurang pas, berasa berat sebelah setirnya kan, ke kiri atau ke kanan. Nah, sekarang tinggal ngencengin aja sini. Terus tinggal ngencengin dari sini. Ini udah kenceng sih, tadi udah aku kencengin. Di sini banyak motor, berisik, bro. Nah, kita kencengin, udah kelar. Sini kenceng juga. Oke, gitu aja, bro. Semoga bermanfaat lah buat yang mau agak irit ongkos.
yang gak mau ke bengkel, pasang sendiri. Semoga bermanfaat infonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya buat menambah penyemangat, anjrit, penyemangat bikin konten untuk sekedar info. Oke bro, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.